Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu tanggal 4 Januari 2003, akan kami sampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana dalam rangka kegiatan penyediaan infrastruktur BTS Poci dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Praktik Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Berdasarkan dua alat bukti, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah meningkatkan penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Kominfo, 2 GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telekomunikasi Indonesia atau Mora Telindo, dan Saudara YS selaku Tenaga Ahli Human Development atau HUDEF UI tahun 2020. Para tersangka setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk tersangka GMS dan Rutan Kejaksaan Salemba Kejaksaan Agung Cabang Kejaksaan Agung untuk tersangka AAL dan tersangka YS. Adapun kasus posisi dalam perkara dimaksud adalah bahwa dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, Kementerian Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS, di mana dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka ini telah merekayasa dan mengkondisikan, sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat, sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan yang harus dibayar oleh negara. Adapun peran para tersangka adalah bahwa AAL selaku Direktur Utama Bakti Kominfo telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang diatur sedemikian rupa sehingga menutup peluang para calon peserta lain dan tidak terwujud persaingan yang sehat sehingga terdapat kemahalan harga. Sedangkan Saudara GMS bersama-sama dengan tersangka AR memberikan masukan dan mengkondisikan peraturan yang diterbitkan oleh Saudara AR sehingga peraturan yang diterbitkan menguntungkan perusahaan di mana yang bersangkutan bertindak selaku penyedia atau supplier. Sedangkan tersangka YS secara melawan hukum telah memanfaatkan lembaga HUDEF UI untuk membuat
kajian teknis yang senyatanya kajian tersebut semata-mata dalam rangka untuk mengakomodir kepentingan AAL sehingga terjadi kemahalan harga dalam proyek dimaksud. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yaitu pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.